kami sangat berterima kasih dengan adanya dari PT Farasada Nusantara yang sudah berkenan mengulurkan tangan membantu daripada krama atau warga Banjar Terbesari di dalam memenuhi sedikit kebutuhannya sehari-hari, yaitu dalam berupa pemberian sumbangan paket sembako kepada krama kami. Semoga dari paket yang diberikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk krama kami, khususnya di Banjar Terbesari ini. Yang ketiga, Niki Titiang menyampaikan terima kasih kepada Paras Sadan Nusantara atas motivasi dan bantuannya berupa paket sembako hari ini. Yang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada PT Faras telah membantu warga kami di Banjar Terbesari Kuta atas bantuan sembakonya, dan semoga PT Faras kedepannya selalu bisa membantu masyarakat-masyarakat di lainnya di Bali ataupun di Indonesia pada umumnya. Dan pada saat yang sekarang berada di setidaknya ada kemampuan untuk menolong, apapun saya berusaha untuk berbagi sebisa mungkin. Tidak mungkin bisa memberi banyak, tapi sebisa yang bisa lakukan.